pemasangan aris ini. Pemasangan aris 3. Biar burung tak luput. Kalau aris 2 luput. Burung. Ini aris 3. Dari pembuatan jaring. Dari pembuatan jaring. Biar kalau aris 2 gak luput, dibuat aris 3. Ini aris mana? Aris tengah ya? Aris tengah nih. Ini untuk aris tengah. Bagi baru aris bawah pucuk. Baru di kiri kanan nanti dijahit. Dijahit kiri kanan nih. Pembuatan jaring harus lurus jarinya. Harus lurus. Ini dia nah salah nih nah. Nah itu salah tadi. Temu. Salah dia. Hendaknya dia. Tidak pas kalau salah. Pemasangan tali sementara. Untuk aris pinggir. Tidak muat lah, yang panjang lah. Cukup. Kalau ukur panjang. Cukup. Oh, pendek itu. Tidak selebar ini pak, sepanjang ini. Oh yang pinggir. Ya kalau pinggirnya apa yang itu galau? Ya kalau pinggirnya iya. Yang itu galau namanya itu. Aris pinggirnya cukup itu. 2 meter paling kan. Ah, kau. Pinggirnya mana? Pasangan aris pinggir. Nah. Kubat mati. Kubat mati lo. Biar bergerak lagi. Jangan sampai cabut barang. Jangan sampai cabut. Biar bergerak lagi barang. Kenapa enak ini? Besok nyari burung? Tidak. Tidak. Kenapa? Tidak apa-apa nanya. Minggu. Sabtu besok mana kan? Buahnya jarang dulu minggu. Apa? Saya minggu yang burung. Tidak. Gimana kan? Gimana? Ini sekebat ya? Tidak. Tidak lah sekebat sekali lah. Kebat mati kan sekali tidak. Nah kan ngebat ya. Naik pucuk, tidak naik macet. Iya, ngebat sekali. Naik, tidak naik kan, tidak kena. Agak luput tu. Makanlah. Sudah makan ya? Sudah. Sudah lagi lah. Minang kau anak dobel nih, ini nih. Naik pucuk. Ini pasangan aris samping. Garung dia langsung. Baru sudah dipasang dia. Aris. Baru sudah pasang aris sebelah. Apa? Ini. Nilon ini. Bukan aris dah.